Mulakan menyamatkan wabu zambi fa'fil fa'innahu la yafasun lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wa shahadahu wa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah ya'amma yushrikun. Wallahu al-khalikul bari'ul musawiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahuma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah husikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Dalam kita menuju kepada Allah SWT, hidup ini mesti menuju kepada Allah SWT. Tidak boleh tidak. Kata Saibul Samahah Datuk Dr. Yusof, Mufti Negeri Sembilan, sehari sebelum total lockdown yang mula-mula 17 hari bulan apa, saya ingat 18 bulan total lockdown, nah 8 Mac kan, sehari sebelum tu Allah takdirkan sempat jumpa, pergi ziarah Saibul Samahah Datuk Dr. Yusof. Sempatlah bertanya. Masa tu wave daripada China tu dah start masuk, dah start berlaku di sana. Lalu kata beliau, kita ni tiada daya tiada kuasa, kata la haula wala quwata illa billahil azim. Ni maklum, ni lafaz hauqalah panggil. Dan inilah pakaian kita sebenarnya. Pakaian kita kalau benar kita nak menuju kepada Allah SWT, itulah pakaian dia. Tiada daya, tiada kuasa. Yang dimasukkan di sini, tiada daya untuk mendatangkan kebaikan, tiada kuasa untuk menjauh atau menolak keburukan. Tak ada daya. Dan tidak boleh tidak, disambung belakangnya, wala manja minallah, tidak boleh tidak lari daripada Allah, illa ilai, mesti kepada Allah juga. Jadi sifat sebagai hamba yang sebenar itu, macam mana pun keadaan diri dia, kita menyambung perbahasan tentang hakikat hikmah tauhid dan tasawuf, syarahan kalam-kalam hikmah daripada Syekh Imam Ibn Ta'ala Askandari Ramun Ta'ala, dan Allah rahmati beliau dan seluruh keturunan insyaAllah. Bahawa sifat hamba yang sebenar itu, tidak boleh tidak, mestilah dia menuju kepada Allah dengan keadaan seperti tadi, tiada daya, tiada kuasa. Daya dan kuasa ni tidak boleh dinisbahkan pada diri kita yang tidak punya daya dan kuasa. Habis yang kita buat sekarang ni apa dia? Yang kita duduk datang bergegah, boleh berdiri, boleh duduk, boleh buat ni, itulah dinamakan diberikan kuasa, didayakan, bahasa mudahnya begitulah. Diberikan kuasa ataupun diberikan macam bateri tu dicas. Pencawangnya ada bateri kita handphone ni ha. Tapi sifat tenaga tu bukan duduk kat handphone ni ha.
Kita hanya dibekalkan saja. Jadi kalau habis, habislah bateri ini. Habislah. Tapi empunya bateri pencawang ni bukan handphone, bukan bateri yang ada dalam handphone kita ni. Tapi ada punca kuasanya. Kalau itu boleh dilihat, maka itulah mencapai martabat menuju pada Allah. Namun Allah kata qalilan ma tashkurun. Sikit sangat hambaku yang ingat akan perkara itu. Qalilan ma tashkurun. Syukur ni yakni kembali membawa seluruhnya bahawa yang ada ini meletakkan kita untuk taat kepada Allah Ta'ala. Seluruhnya yang ada, apa yang diadakan oleh Allah SWT dalam hidup kita ini, tiada lain, tiada bukan, satu je, untuk taat kepada Allah SWT. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Taat itu membawa maksud kepada takwa. Orang yang takut berhati-hati, kita bimbang setiap apa yang diadakan pada kita ini, kita takut sangat. Itu datang khauf, takut sangat akan bahawa kita bersalahan kepada keadaan yang Allah muka. Ya? Oh, pakai mas. Baik-baik. Oh. Saya kuliah maghrib semua tempat tak pakai. Terima kasih atas tuguran. Ah, dengar suara. Boleh? Ah, tu. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, tapi hakikatnya lemas. Saya kena cakap tu terang. Nah. Ha? Ha? Senyap-senyap boleh buka. Sekejap buka. Tak apalah, pakai je terus. Nah, tu dia. Baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, membawa kepada sifat kehambaan itu adalah dia pergi kepada tahap yang mana tiada lagi memakai sifat daya dan kuasa. Hendaklah dia melihat dirinya itu penuh dengan kefakiran, kehinaan, ketidaksanggupan, kelemahan. Nah, tu dia. Dalam kalam yang Syekh Imam Ibn Atta'ala Iskandari Ta'ala nyatakan, yang berbunyi, yang bermaksud adalah anda dengan sifat-sifat yang ada itu, yakni kehambaan itu, hendaklah bergantung kepada sifat yang mana sebagai kita ini. Bila kata hamba tadi, sembah, hamba ni mesti bersifat, mesti ada tuannya. Dia kita mesti kenal sifat hamba itu, lalu menterjemahkan sifat kuasa. Sifat kuasa itu bukan sebenar pada kita. Ini yang kena perhalusi. Benda ni nampak mudah, nampak macam tak apa, senang saja. Wallahi kalau senang, kenapa Nabi SAW menyatakan apa? Perbaruilah iman kamu. Jadidu imanaku. Kenapa? Adakah iman kita tak cukup baru? Adakah tak cukup baru? Kenapa Nabi ingatkan jadidu imanakum? Kenapa? Kaifanu jadidu imanana? Macam mana nak perbarui iman? Adakah dengan perbuatan solat, dengan perbuatan ini perbarui iman? Nah, kita kena faham bahawa iman itu membawa kepada tasdik. Sebab ada orang solat, dia munafik. Munafik teruk lagi pada orang, bawah lagi pada orang kafir. Ha, bayangkan. Dia jadi bahan bakar. Kan? Ha, amin. Kalau katalah Islam, solat ini menyatakan iman dia, rasanya selesai dah bila orang solat, semua orang jadi baik. Kenapa ada orang solat tak jadi baik? Oh, dia belum benar-benar solat, Ustaz. Apa maksud benar-benar solat? Membawa kepada niat dia lah. Ini hamba dia, niat dia, dia merasakan tak kebesaran itu? Anta'budallah ka'annaka tarahu tu. Beribadahlah kamu, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau kamu tak mampu melihat kekuasaan Allah Ta'ala, yakinlah Allah, kuasa Allah sedang melihat kamu. Ah, itu dia. Jadi rupanya kalau kita lihat, kalau kita buat satu kesimpulan ini, perbahasan ini, kita lihat bagaimana
kaedah kita untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, kita faham. Kadang-kadang ni tauhid ni tuan-tuan, kita kena faham satu benda. Iman ni, tauhid atau iman ni, perbincangan dia pergi kepada sifat kehambaan. Kalau benar-benar kita beriman tuan-tuan, kita akan menyerapi sifat kehambaan. Mustahil kita akan menyerap sifat ketuhanan. Mustahil. Tapi nampak maksudnya banyak menyerap sifat ketuhanan. Apa dia? Di sini negara kesan empat. Ya, kalau kita tengok banyaklah bersandarkan Asma'ul Husna. Yang biasa kita terlepas pandang tu Asma'ul Husna. Terlepas pandang, selalu terlepas pandang. Sifat 20 dengan tanya lah, kena nyanyi dulu. Allah wujud kidam bapa. Oh, lupa, ulang balik. Allah, kena nyanyi. Kadang kita dah ngaji sifat 20 pun, ada tu, yang ada tu pun tak lepas lagi. Apa? Sebab aku ada, aku ada, aku ada. Lain sekali yang ada aku, dia isbatkan ada tu aku. Tak faham Ustaz. Memanglah, sebab sepatutnya bila kita memahami sifat kambahan, itu katanya kena ada akhlak tu, pembersihan. Kena ada sifat-sifat yang membersihkan hati. Kalau tidak ada, kotor hati dia, dia akan jadi seperti mana? Sifat-sifat ketuhanan tu meresap dalam diri dia. Dia merasakan bahawa, tengok tuan-tuan, sekiranya tak ada pengajar penyucian hati dan memperkenalkan tentang Allah, agak-agak rasa ke Tuhan tolong kita? Wallahi, kita tolong diri kita sendiri. Kita jaga kita. Ha. Tak rasa Allah tolong kita. Bila kita ngaji sifat Allah baru kenal. Oh, Allah yang bagi semua perkara. Contoh dalam bab vaksin. Kita ni, kita dua-dua sekali. Yang tak cocok pun kita tak salahkan. Yang cocok pun kita tak sokong. Ha, bayangkan. Wah, imak kalau saya pun cocok. Ha, sebab apa begitu? Sebab kita bukan sokong cocok tu, kita sokong hukum. Maya, hukum. Kalau siapa kata iktikad dia dah vaksin tak kena COVID, cek iman balik. Sebab apa? Kita dah baca tadi, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dah ikhtiar je, Ustaz. Ikhtiar je lah. Janganlah letakkan isbat manfaat mudarat itu pada benda. Mana boleh? Adakah menafikan syariat? Tidak. Itu hukum. Kalau kita kata tak payah ambil, dah kita bercanggahan dengan hukum pula. Hukum haram ke halal ke apa? Harus, dah. Bab hukum selesai. Tapi Ustaz, saya takut lah Ustaz kan kena ke orang. Itu akidah. Rupanya ramai masalah akidah tuan-tuan, bukan masalah hukum. Bab hukum tak ada masalah dah. 13 tahun dulu Nabi tanam akidah, turun hukum sami'na wa ata'na. Tuan-tuan, sahabat tuan-tuan, pakai emas. Pakai emas tuan-tuan, yang mahal-mahal lah. Turun hukum emas, campak macam tu. Bayangkan, Arab tuan-tuan, Quraisy tu memang terkenal dengan Arab. Tuan-tuan tahu Arab ke apa-apa? Lagi cek lah, lagi lama lagi mahal. Tahu turun di hukum halal, haramnya Arab, pecah time tu juga, pung pecah. Sebab apa mereka boleh buat on the spot? Isra' Mi'raj, turun solat. Ada sahabat nanya, boleh buat kita preview dulu? Ada sahabat keluar satu kenyataan, kami belum biasa solat. Ada. Semua akan terima. Sami'na wa ta'na ya Rasulullah. Terima. Gagak-gagak ke, tak pandai ke? Ah, okey. Sebab apa? Sebab iman dia jelas. Jelas. Hukum ni, ulama kata apa? Kelas, tak payah nak melawan, tak payah. Tak perlu. Sebab sifat hamba tu ada. Sebab kita tunduk pada hukum. Dah kata al-ulama warasatul anbiya lah. Datang perangai buruk kita. Apa kata? Ya ke Ustaz, ulama macam ni? Itu sangka buruk. Itu kamu alama, bukan ulama. Ulama tu tak bawa nama dia pun. Dia bawa muzakarah. Nama tidak? Bab hukum selesai. Nabi kata tak usah balah bab hukum dah. Tapi kenapa berbalah juga? Akidah. Takut sangat tuan-tuan. Ada yang takut sangat, ada yang confident sangat. Kang kalau cocok kang mati. Siapa bagi mati?
Saya bukan kata nak sokong vaksin ni, saya cakap siapa bagi mati. Ha, tengok cucuk tu. Ha, sebab cucuk tu lah mati. Mula-mula sebab COVID mati, lepas ni sekarang buat cucuk pula mati. Mana akidah kamu? Oh, tu kita bagi situ tak? Saya bagi, saya tak kira. Saya tak kira. Ya kan? Sebab saya bukan kerja dengan orang, saya kerja dengan Allah. Saya tak bukan gaji dengan orang. Oh, tu itikad saya. Ha, dulu sama sekarang kan. Tak pernah hari lah. Ha. Sampai kita boleh dapat rasa Allah bagi tu. Kita ni ada makamnya orang bagi pada tu baru ingat Allah. Ini kita nampak sebab tu kata guru saya. Entah meniaga ni, meniaga ni memang orang patut dekat dengan Allah. Sebab sahabat ramai meniaga. Majoriti sahabat mana bekerja kan? Kalau bekerja punch card. Tapi orang meniaga tak datang. Sibuk. Patut orang meniaga lah paling banyak masa. Sebab dia meniaga fleksibel masa. Dia duduk belakang Nabi. Nabi lagi lah. Nabi penasihat pada semua peniaga. Besar lagi jawatan Nabi. Kadang penasihat pun tak nampak juga. Sibuk menjang dah mana pergi tak tahu. Yang penasihat pun sama. Yang dinasihati pun sama. Dua kali lima. Nampak? Ha, baik. Akidah. Maka di sini kerana apa kegagalan merasakan sifat tadi, kefakiran, kehinaan, ketidaksanggupan, kelemahan itu, lalu dia meletakkan sifat ketuhanan tu berubah pada dia. Dia yang berkuasa, nampak? Ada empat sifat yang kita pandukan di sini. Maha kaya, maha megah, maha kuasa, maha kuat. Niami asma' yang jelas, asma'ul husna. Kita ada kekuatan untuk menangkis penyakit. Siapa kata? Tuan-tuan, tuan-tuan sedut. Ah, ni buka sekejap. Haji kata boleh buka ni. Kisah buka. Tuan-tuan, siapa boleh jamin? Sedut keluar karbon dioksida. Macam mana karbon tu tak boleh masuk balik? Bagi tahu saya. Kita perlukan oksigen ke karbon dioksida? Kita sedut oksigen keluar karbon. Kenapa takut yang karbon tu tak masuk balik? Ha? Allah jaga nafas kita sebenarnya. Bukan kita bernafas sendiri. Yang kita duk ingat kita bernafas sendiri. Sebab tu alat bantuan pernafasan. Tutup balik. Nasiblah. Alat bantuan pernafasan. Tak ada lagi doktor. Sebab tu doktor jam lalas kelip endemik. Mana ada lagi ubat untuk nafas? Tak ada tuan. Cucuk-cucuk tu, itu untuk darah, bukan untuk nafas. Mana ada cucukkan nafas dia? Tak ada. Dalam udara ni siapa kontrol? Lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Hadid ayat 2. Sebab tu dalam bersyariat, jangan rosakkan dia kerana kita tidak berhakikat. Rosak syariat kita. Kita dah bersyariat sebagai manusia, tiba-tiba tidak berhakikat sebagai hamba. Kita pakai pula sifat Tuhan tanpa sedar. Sedangkan kata Syekh Imam Ibn Atta Al-Askandari Muta'ala, memegang sifat kehambaan dan bergantung dengan sifat ketuhanan. Ini tugas kita. Mengenal sifat-sifat ketuhanan itu dengan kaedah yang kita bincang tadi lah, jalan sifat 20. Memperhalusi ni kita akidah ahli sunnah wal jamaah kita dah sepakat. Sekarang ni pun pening duk kadang-kadang tu kan, tak nak bahas labat tu. Lala sekali duk cerita pumpang-pumpang dengan isteri pun takut. Allah. Nah, itu je buah dia tuan. Ceritalah orang akidah ni, saya akidah begini. Ja. Dengan isteri macam mana? Oh, anda takut dua kali isteri, syirik terus. Dua kan Allah tak takut. Dua kan isteri, oh, World War 3. Sedangkan perkataan menduakan itu duduk dalam perbincangan akidah. Manusia ni dah bukan dua dah, 10. Allah, Rasul, Mak, Ayah, Isteri. Yang kelima. Itu belum lagi kerja lagi. Jadi imam JKK lagi, masuk lagi anak. Ha. Lain sekali, jangan menduakan kasih sayang saya bang. Mana? Mana sayang saya mana? Saya punya sayang mana? Tak ada. Mana ada? Yang ada sayang Allah diberikan melalui Rasulullah SAW kepada kita sebagai hamba untuk gunakan sayang supaya ada sifat ihsan untuk taat. Tu je.
Bukan untuk ini sayang aku yang punya baru gaduh. Ha, ini nak cerita lah kadang-kadang. Saya bagi buah tu tuan, cerita kadang-kadang keluar tamsil, takrif, keluar. Oh, mana macam-macam lah kalau nak cerita pun kan. Satu soalan. Dengan orang paling dekat kita macam mana? Ha, tu berakidah. Ha? Eh, memang. Sebab rumah tangga perbincangan soal akidah. Surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Terang, terang Allah kata. Surah Ar-Rum ayat 21. Di antara tanda-tanda kekuasaanku dijadikan daripada diri kamu isteri-isteri. Banyak bukan zauj. Azwajina. Nampak? Daripada seorang ibu boleh melahirkan 4 orang anak, 5 orang anak, 10 orang anak. Daripada seorang suami Allah boleh jadikan 4 orang isteri. Terima hakikat itu. Itu kejadian manusia. Kuasa Allah kejadiannya, tapi manusia sangat takut ni. Maha kuat, maha kaya, maha megah ni sifat ketuhanan, maha kasih sayang pun sifat Allah. Kita tu 4 bawah tu, hina, fakir, tak daya, tak sanggup, kelemahan. Itu kita. Itu sifat kita. Maka apabila kita melihat salah letak kepada kebergantungan, sebab tu manusia ni yang jadi masalahnya, dia orang faham gini. Ada orang dia cakap ni, jangan ambil kerja Tuhan. Satu lagi, jangan ambil sifat Tuhan. Kerja dah betul dah, tak ambil dah. Jangan hukum, betul. Jangan perasan. Ha, sifat Tuhan tu perasan kaya, perasan megah, perasan kuat, perasan sayang. Hey, itu sifat yang tidak nyata pada kita. Sifat kita yang nyata apa? Benci tu, itu confirm. Membenci itu confirm. Elok-elok sayang kahwin tuan-tuan. Allah, nak cerita statistik rumah tangga dah akhir zaman ni takut tuan. 10,000 penceraian tu. Si ada fast track. Kita ingat track tu track lumba. Ya ada rupanya. Eh, buat cerai pun fast track. Tengok tuan-tuan, daripada sayang, kalau katalah sifat sayang tu sifat manusia, kenapa ada sebahagiannya itu yang membenci? Malah membencinya bukan sekadar benci, berbunuhan pun ada. Banyak kes tuan-tuan, boleh buat kajian. Allahuakbar. Maka dengan itu kita peralusi. Kita kena mantapkan sifat kehambaan, mantapkan kebergantungan pada Tuhan. Kalau fakir, rasa fakir sungguh. Kalau hina, rasa hina sungguh. Kalau lemah, rasa lemah sungguh. Nak rasa ini kena melalui fasa penyucian hati. Sebabnya nak merasai itu hati. Tapi di saat hati itu berpenyakit, dimasukkan dengan penyakit-penyakit yang dinamakan mazmuma, Al-Imam Ghazali Ta'ala meletakkan sifat itu. Ha, kita azan dulu, lepas itu kita buat kesimpulan.
La ilaha illallah. Allahumma rabba hadzihi al-ardh was-salatu wa-s-salamu ala sayyidina Muhammad wa ba'ds maqam innaka la tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad khairan. Sila jemaahnya mulia kaum ta'ala. Baik, kita sambung dan kesimpulannya. Yang kita bincangkan malam ini adalah perbahasan bagaimana perjalanan kita menuju kepada Allah SWT itu dengan pakaian kehambaan. Memakai pakaian kehambaan itu perjalanannya. Kalau diliskan banyak, tapi yang dinyatakan di sini memadai, meliputi lah kalau dibincangkan dengan baik. Maka di sini memang kita semua akan menuju pada Allah SWT. Tidak boleh tidak perjalanan kita menuju pada Allah SWT. Tinggal lagi menuju kita itu sampai dengan kehambaan atau bertembung dengan sifat ketuhanan. Allah melihat, dia ni pakai sifat aku kan? Sifat yang bagaimana kita pakai? Tadi penyakit-penyakit hati tadi yang kita tidak bersihkan, yang kita tidak rawat, yang mana penyakit hati ini melibatkan nafas yang tersembunyi, yang gaib, tuan-tuan. Sebagaimana kita diuji dengan COVID ini, tuan-tuan. Allah Alam sampai bila, tak tahu, sampai endemik dah. Tak ada lagi diumumkan COVID, tak ada. Yang ada yang tak berjangkit. Itu bukan sebab COVID tak ada, sebab tak dijangkiti. Ingat, bukan sebab wasit. Allah takdirkan tak dijangkiti. Ini ada hadis Nabi SAW. Berjangkit itu bukan sebab manusia. Kalau tidak, kita bersalah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Angkat air. Kalau kita angkat ni, kita mengatakan yang sebab terangkat ini adalah tangan aku. Habis. Qadariyah. Qadariyah tahu. Dia nampakkan kederak dia. Dia banggakan dia punya akal dia. Yang mana hakikatnya tak ada apa pun. Ya, kita ni memang Allah terjemahkan kita. Di saat Allah terjemahkan kederak ni, hakikatnya itu kudrah daripada Allah. Bila kita tak larat, ada tak orang tak larat nak angkat air? Ada, tuan-tuan. Saya pernah melalui dulu. Pernah ni je. Pernah saya sakit dulu. Memang tak boleh, tuan-tuan, angkat emang. Nak kena bersuap. Mana tangan ada? Kadang-kadang berketul-ketul tangan. Lepas tu Bramli dah kata, di manakah letaknya kekuatan orang tua? Di kerihnya kah? Atau di tengkolongnya? Ha. Kekuatan orang tua tetap pada hurufnya ta, ta, waw, alif, ha, tua. Tua kalau ba, ta tu kepada ba, buah. Maka hang buah, hilang kekuatan ta. Orang panggil hang gila, itu saja. Dia pakai, akulah hang buah. Balik ini. Nama, tapi nama merujuk pada siapa? Nama siapa? Nama kita? Nama kita pun dalam perut belum ada lagi. Kita lah, azali dah ada. Kita ada seorang mak fikir. Keluar pun 7 hari duduk menung. Silap pula nak daftar, bertukar juga nama. Last kali panggil dah ada nama lain. Panggil nama lain. Belum lagi nama Facebook, nama lain. Banyak no nama. Nampak? Ha, lagi tu. Jadi tak boleh. Jadi kesan bagi semua perkara itu qada dan qadar. Usaha pada kita, kuasa pada Allah. Khalas, titik. Usaha pada kita, kuasa pada Allah. Walaupun berusahalah 28 jam, tetap tidak berkuasa mendatangkan hasil. Habis tak payah berkuasa, tak payah usahalah. Maka kita sama macam binatang. Malah lebih teruk, sebab binatang tak ada akal. Manusia ada akal. Dah tak nak berusaha. Tak nak cocok contoh. Tak nak pakai ni, ha, tak nak. Dah tu. Sama macam kucing kan tak payah pakai. Ha, macam tu lah. Allah. Oh, bagi tu. Ya. Kita berakal, sebab berakal ni dia akan datangnya calculation tu. Masuk kan, dia masuk ke tepi ni, masuk ke tepi ni. Ni, ha, dia buat calculation lah. Akal. Jadi nak diamkan akal ni, pakai. Diamlah. Tapi adakah pasti? Tidak. Sebab itulah pakai tu bismillah. Minum bismillah. Bismillah dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah, dengan nama Allah. Siapa yang bergantung pada usaha? Qadariyah.
Rosak iman dia. Jabariyah, Allah berlaku, tak ada bakal, entah apa jadi-jadilah. Disalahkan Allah, diserah pada takdir. Dah nak kena nak macam mana? Tak boleh, itu salah. Allah tak jadikan kita untuk COVID. Ha, ini paham, Mabik. Allah jadikan COVID untuk kita. Beza tu tak? Beza. Allah tak suruh kita serah diri pada COVID. Allah kata suruh kita serah diri pada Allah. COVID datang, atasi dia dengan semua syariat yang ada. Gunakan akal kamu, uruskan masalah itu. Aku jadikan susah untuk kamu, senang untuk kamu, tapi aku bukan jadikan kamu untuk senang. Itu bila Allah jadikan senang. Bila kita untuk senang, itu lupa daratan. Bahawa Allah bagi senang sikit, boleh rentas lagi ke masjid tak sampai. Oh, bagi direct tuan. Ya. Sebelum tu, ya Allah, nak jumpa mak, ya Allah. Jumpa mak nak, jumpa Allah tak nak. Siapa bagi mak tu? Oh, nak jawab. Bagi. Patut mak-mak kena ingat, engkau selagi kau tak jejak masjid, kau jangan jejak rumah mak. Kau jejak masjid dulu. Oh, baru betul. Balik nana. Tak datang masjid pun tak apa nak. Balik nak. Ha, nasib. Habis. Kita tanya macam itu. Kau dah datang masjid Ahli Daya belum? Belum. Kau datang. Kau dah jejak kaki, kau doa, minta tawakal, jangan apa. Kau ingat COVID tak ada? Ha? Bersidak-sidak tadi saya lekat jam tuan-tuan. Saya ingatkan sekolah tak buka lagi. Kita pun relax keluar 6.50 tuan-tuan. Memanglah kita tak jam. Sekali ha, macam ni lekat. Allah. Bismillah tawakal tak ada Allah lah. Ha, kita sekolah tak buka. Kan? Tak jam lah. Kekalisian kita tak jam lah sekolah. Yang buat jam tu sekolah. Budak-budak ramai. Sekali lekat. Ha. Dah macam hari, tak tahu macam kamu. Itulah dia tuan-tuan. Jadi alhamdulillah lah mana yang sedar ni. Rasa kegembiraan. Bila ada ni kita, walaupun kita berhentia, tapi kita tahu kita nak bergantung pada Allah. Kita takkan serah diri pada susah, takkan serah diri pada senang. Kita takkan serah diri. Walaupun dah buka dia dah boleh ni, kita tetap serah diri pada, ya Allah jaga aku, ya Allah. Tuan-tuan, saya nak cerita sikit. Isteri ketiga saya kena COVID. Nah, nak cerita ni buat COVID ni. Tapi sebab dah alhamdulillah, saya cerita, saya ada seorang lagi dan dua lagi isteri. Faham? Dan anak-anak duduk dekat-dekat. Faham? Mak pun duduk sekali. Soalan, saya nak kuarantin ke macam mana? Yang kena isteri saya yang ketiga ni, tak mana datang Allah nak jadikan kena. Mengandung. Dan untuk pengetahuan, tak ambil lagi vaksin. Sebab dia ada alahan asma, saya kata nanti ya. Dan alhamdulillah Allah dorongkan, doktor pun tak suruh dia ambil lagi. Okey, pergi buat medical check up dia pun okey, tak ambil. Tuan-tuan tak beritahu saya buat. Setiap kali keluar rumah, masuk rumah, bismillah tawakkal ta'ala, la hawla wa la quwata illa billahi la alil azim. Wahai COVID, engkau tak boleh kena ke aku dengan izin Allah. Tuan-tuan, kadang-kadang nampak macam gila tuan, tapi kita lagi gila kalau harap pada emas ya. Saya cakap tu terang. Kemudian bagilah, bagilah dia makan soluble, dia sesemua kejap sesak. Lepas tu bagi cuka kurma. Bagi. Alhamdulillah seminggu settle. Dan saya cakap, bagi tahu dekat mak, isteri lain, ni isteri ketiga kena. Macam mana siap sedia. Sayalah kena protect. Supaya saya tak pembawanya. Nampak tidak? Masuk rumah, nak masuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tidak biar dekat situ seorang tuan-tuan. Atau saya duduk, biar yang lain mula terbiar kat situ. Tapi janganlah tiru aksi saya ni. Ha, jangan tiru lah aksi ni. Ha, ni aksi-aksi terdesak dia panggil, faham? Ha, tapi kalau ada laluan-laluan nak pergi kuarantin, silakan, tak ada masalah. Ini dah ad hoc tahu, tak boleh. Tanggungjawab ada, saya menung sejak bertahu terus istirja innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dapat tu check kali ada, kita tak buatlah pergi swab tu, kita tak kata apa, saya settlekan, buatlah sebab dia dengan nafas. Baca surah Al-Hadid, saya setiap malam buat amalan baca surah Al-Hadid tuan. Surah Al-Hadid ni surah besi, siapa boleh azam ikut-ikut pukul 10:30 saya start live setiap malam. Surah Al-Hadid, surah besi. Dalam darah kita, dia panggil ferum, zat besi.
collect oksigen ni, collect darah kita. COVID ni dia pergi tangkap kat situ tuan-tuan. Oksigen dia tangkap habis, dia tak boleh supply ke darah, tu menyempit ruang senapan tu. Jadi kalau baca surah ni, dia akan supply zat besi tu, ferum dia panggil. Dia adalah molekul yang paling besar dalam darah tuan-tuan. Hemoglobin dia panggil. Oh, nama je saintis. Nah, kita tengok, oh ni baca. Mudah-mudahan sebab nafas kita nak supply dalam lah, oksigen tak jatuh. Sikit pun tak jatuh, tak drop. Tapi tu bismillahirrahmanirrahim. Ni tuan-tuan keluar jangan duk relax dia macam COVID tak ada. Jangan. Kita keluar ni ada masuk rumah tawakal tu, keluar rumah tawakal tu Allah, tambahlah sikit wala manja minallah ilaile. Tambah satu lagi. Ini pun amalan daripada Mufti 9. Bismillahi amantu billah. Tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tapi kita pakai semua, kita pakai proper dan kita beramal. Alhamdulillah tuan-tuan, tak kelang kelibut dah. Dah orang tak tahu pun. Kita diam, kita buat kerja kita. Alhamdulillah. Dan kita pun jagalah, maksudnya tak adalah kita pergi mana-mana, tapi tempat yang dipertanggungjawabkan saya terpaksa pergi, saya tak ada pilihan. Sebab tu kita ada tanggungjawab yang telah Allah setkan. Sebab tu lagi satu pengajaran. Kalau betul kita dah ada tanggungjawab yang benar-benar bertanggungjawab, Allah tak akan mudaratkan tuan. Tapi kalau tanggungjawab itu sekadar nak suka-suka ataupun buat bebanan diri sendiri, bila datang ujian, Allah akan collect kan tuan. Maksudnya benda ni tak penting bagi kamu. Kamu ni ikut kemahuan saja nak cari duit, bukan ikut keperluan. Tu ayat dia. Suka dia nak cari kan, nak tambah-tambah duit. Macam tu lah ni yang berlaku. Contoh macam ni lah COVID sampai sekarang ni. Kalau tutup macam tutup, dah tak nampak ceramah lah. Tapi Allah bagi kau online, ha, non-stop lah kan. Ni malam ada lagi online kursus pun setengah. Setiap hari asbab tu mula-mula dengan Tuan Yaakob lah. Ustaz, asbab tu pakai handphone ni kan. Ustaz, jom buat live Ustaz. PKP-PKP kita buat. Haji. Lepas tu tak dapat haji demam, tutup sekejap. Sekarang dah green screen kat belakang kan. Punyalah Allah bagi tu. Okey, baik, itu itu saja. Jadi kesimpulan itulah, sungguh-sungguh kita menghayati sifat kambaan, nanti kita sambung lagi pada siri akan datang. Sungguh-sungguh kita hayati sifat kambaan, sungguh-sungguh bergantung dengan sifat ketuhanan. Apa tadi? Itulah maha kaya, maha megah, maha kuasa, maha kuat Allah. Jadi bergantung kepada Allah atas kuasanya, kita menerima dengan benar atas kelemahan kita, datangnya pertolongannya. Kalau masih tak jelas, habis. Itu yang kadang-kadang tak selesai masalah kita. Nah, jadi itu saja, minta maaf lagi sekali atas segala kekurangan, terkasar kata, tukaran bicara, ambil masa. Moga-moga Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini, insyaAllah. Aku lupa lihaza wa astaghfirullah azim li walakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung.